play this one. Moni, yeah? Tolong saya sekejap pergi jumpa dengan kerani akaun. Tanya je, kenapa emang tak tanya? Ya? Oh, ya ke? Okey. Thank you. Moni, mana awak letak file incoming letter tu? Ada dekat awak ke staff lain? Sekarang ni, aku tak tahu macam mana aku nak bagi tahu Husna pasal kes kemalangan 12 tahun dulu. Mr. Eric, Wani dia pergi jumpa kerani akaun. Okey. Saya nak cari file. Tak apalah. Saya cari sendiri. Zalia? Eh, Husna. Awak buat apa kat sini? Awak okey? Tak sihat? Eh, tak. Sihat je. Tengah tunggu Siti nak lunch. Alah, tak boleh lah Husna. Kau ni datang aku tak bagi tahu. Dahlah kena check stok lepas ni. Banyak lagi kerja. Alah, ya ke? Tapi tak apa. Dr. Zalia kan ada pergi temankan kau. Eh? Zalia nak pergi ke? Mestilah. Saya pun nak pergi makan seorang je ni. Ah, okey. Zalia, saya lunch kat mana? Dekat restoran Zizan lah. Kejap, saya ambil beg sekejap. Eh? Saya Tasha. Apa? Mama saya kemalangan? Cari Zizan ke? Taklah. Dah lama dah kenal Zizan? Taklah lama sangat. Kenapa? Tak ada apa, saja tanya. Awak nak bagi tahu saya yang Zizan tu jahat kan? Husna, kita tak boleh nak menghukum orang hanya sebab kisah silam dia. Semua orang ada kisah gelap masing-masing. Tak semestinya Zizan tu nakal masa zaman sekolah. Bila dah besar dia jadi seorang yang jahat. Saya tahu, tapi sebelum ni dia... Husna, Daniel mesti cakap benda macam ni juga kat awak kan? Saya tahu. Semua orang mesti letak tanggapan negatif kat Zizan kan? Tapi lepas awak keluar daripada kampung, tentu dalam masa 6 tahun Zizan dah berubah.
dia sekarang seorang lelaki yang bertanggungjawab. Dia bukan seperti mana yang awak dengan Daniel sangkakan. Daniel tak ada cakap apa-apa pun pasal benda ini. Dah, awak makanlah cepat. Saya nak balik klinik. Are you okay? Kenapa semua jadi kat Mama ke? Mama baru je nak bahagia bila dapat tahu Angka nak bayar rawatan muka dia tu. Tapi jadi macam ni, Kak. Polis dah buat siasatan. Polis kata kereta yang langgar Lily itu pakai nombor pendaftaran palsu. Uncle, tolong Tasha cari siapa yang langgar Mama, boleh? Sekarang ni tulang belakang Mama dah patah. Tasha tak tahu macam mana nak bayar pembedahan itu, Uncle. I can help you. I boleh tolong bayar rawatan pembendahan Mama you tu. Tapi sebenarnya I tahu siapa yang langgar Mama you. Siapa, Angka? Bagi tahu Tasha. Orang yang you sedang bercakap sekarang. Masuk, Angka. Masuk apa lagi, eh? I dah mengaku. You nak lapor polis, ha? Nak suruh polis tangkap I. Kalau I kena tangkap, siapa nak tolong Mama you? Hmm? Duit Eric pun I akan bekukan. Kenapa Angka buat semua ini? Untuk kepuasan diri I. Macam inilah. I akan tolong bayar semua rawatan pembedahan Mama you tu. Tapi dengan satu syarat. Kahwin dengan I. Hai, Dr. Zania. Makan apa tadi? Kenapa dengan Dr. Zalia tu? Ke kau ada cakap apa-apa dengan dia? Tak, tadi aku ada cakap pasal Zizan. Lah, aku ni pun. Tak, tak adalah. Aku cakap benda betul apa. Aku cuma dia nak berhati-hati. Tu je. Kau rasa kan? Zizan tu masih tak berubah lagi ke? Entah. Dahlah, aku balik dulu. Bye.
Alhamdulillah, selesai sudah pernikahan Papa dengan Tasha. Tasha, I tahu you perlukan rehat. Pergilah rehat kat dalam bilik. Kejap lagi I naik atas, ha? Wei sama. Wei sama. Semua wei sama. Ni convert ke Islam, justru ini ni nak kena cerai. Tapi ni benar-benar de mudi is sama? Ni zhang zi zuo, wo zhen de jie shou bu dao, ni shidao ma? Eric, 这件事情以你护管，这是爸爸个人的事。爸爸真的喜欢大沙，况且你跟大沙已经没有什么了，so why not？ 奇怪的是，他可以答应跟你结婚。也许一直以来大沙都在喜欢着爸爸。 喜欢你，我都不懂，我该不该再相信你？到底你还有什么事情还在隐瞒着我？啊，是哪？ Awak adalah alasan kenapa saya tersenyum setiap hari. Dan kenapa saya berada dekat sini. Izinkan saya untuk melengkapi kehidupan awak dan Ryan. Kahwin dengan saya? Apa ni, Daniel? Saya tahu saya bukanlah lelaki yang sempurna yang menjadi idaman awak. Tapi saya akan cuba sedaya upaya saya untuk membahagiakan awak dan Ryan. Saya bukan tak nak bagi peluang kedua ke awak. Tapi permintaan awak ni. Saya faham. Tak apalah. Ambillah masa berapa lama pun saya tunggu. Tapi saya nak bagi tahu awak, saya terlalu sayangkan awak. Yalah, nanti saya fikirkan. Terima kasih sebab tak memaksa saya bagi jawapan. Simpan cincin ini. Apa? Tak suka kahwin dengan saya? Kenapa engkau buat saya macam ni? Kan saya dah cakap untuk kepuasan diri saya. Lagipun you dah lama plan untuk balas dendam pada saya. You nampak tak? Apa jadi kalau you tak plan betul-betul? You ingat you ni paling bijak. Tapi sebenarnya you lah orang yang paling tak ada akal. Hello. Ya, Vincent dia. What? Aha. Okey, okey, okey. Hospital baru call. Mak you tengah nazak. Mama,
Hei! You nak pergi mana? I nak tengok Mama. Sekarang ni, you isteri I. Jadi, you kena layan I dulu. Baru I bagi you pergi tengok Mama you. Puas hati ya. Mama Aida mati. Oh ya. Salah ai ke? Ai terpaksa kahwin dengan you. Sebab you je yang nak selamatkan mama ai. Tapi mama ai tetap mati. So, kalau memang dah ajar dia, apa ai boleh buat? You tak boleh buat apa-apa pun. Tapi I akan selesaikan semuanya sekarang. Maksud you? Okey tak ni? Siapa teks kau? Tasha. Dia suruh aku jumpa dia dekat rumah dia sekarang. Ah, okeylah. Aku pergi dululah. Baik. Bye. Tasha. Tasha. Kenapa you teks I suruh I balik jumpa you? Alhamdulillah. Jadi kamu dah terimalah. Taklah Tok Ayah. Husna tak bagi jawapan lagi. Tok Ayah rasa macam mana? Kan Tok Ayah dah kata dulu. Bagi peluang pada Daniel. Tok Ayah tengok dia tu dah banyak berubah. Ryan pun sukakan dia.
Tok Ayah rasa Daniel itu sesuai jadi suami Husna. Husna, kamu lupakanlah sejarah silam yang perik itu. Buanglah dia jauh-jauh. Bina hidup baru dengan Daniel. Awak memang tak pernah mengalah, kan? Walaupun saya selalu marah awak. Nak dibandingkan derita yang awak pikul disebabkan kesalahan saya, itulah harga yang perlu saya bayar. 1,000 tahun pun saya tunggu. Asalkan awak maafkan saya. Betul. Awak sanggup. Rela. Asalkan awak puas hati, tenang. Daniel, kehidupan yang kita lalui ini kadang-kadang tak seiring dengan apa yang kita idamkan. Dan ujian yang kita dapat tu boleh buat hati kita hancur. Tapi itulah yang buatkan kita lebih matang. Lebih hargai kehidupan. Betul kan? Husna, saya nak awak tahu saya tak pernah sesal letak nama awak dalam hati saya. Saya kita bernyawa, kita akan sentiasa ada peluang untuk fikir tindakan yang kita buat tu betul atau salah. Awak nak pulang kan? Saya nak bagi tahu awak yang saya terima lamaran awak demi Ryan. Selesai. Kami tak lagi dulu lah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih datang ya. Ya, sama. Rik. Husna nikah hari ini. Kau tak pergi ke? Daniel nak duduk sini. Tak nak ikut Mama balik. Buat masa ni Daniel duduk sini dululah, Ma. Mama nak balik. Banyak lagi kerja lain. Ni, Zalia, jom. Bye, Ma. Jom kita ambil gambar. Jom, jom. Ryan? Dah tidur dah. Tok Ayah pun ngantuk juga ni. Tok Ayah masuk dulu lah ya. Yalah. Tak nak tidur ke?
sekejap lagi lah. Nak ipat baju sikit. Alah, sama esoklah. Dah lewat dah ni. Tak penat ke? Alah, sikit je lagi. Awak. Saya berjanji dengan awak. Walau apa pun yang mendatang selepas ni, saya akan tetap berusaha untuk membahagiakan awak. Cuma, awak jangan berdendam dengan Mama. Mama tu kan dah jadi mak mentua awak. Saya tak pernah berdendam dengan Mama. Untuk apa? Dia kan dah jadi mak saya sekarang ni. Saya tolong, eh? Tak apa, saya... Tak apa, tak apa. Jom, jom. Assalamualaikum. Salam. Dah hantar Ryan dah? Dah. Kamu happy lagi dia tadi. Ya. Hello, Ma. Ha. Jawab pun. Ha, ingatkan dah campak telefon tu dalam longkang. Ni, sekarang Mama tahu balik ke tak balik ke tidur sana lagi. Tak apalah, Ma. Kami duduk sini dulu. Lagipun kat rumah sana kan dah ada Zalia. Dengan Zalia. Yalah, tak privacy lah, Ma. Kami bukan adik-beradik pun, dua pupu je kan. Eh, Daniel, jangan nak mengada sangat. Ha? Privacy lah, tak privacy lah. Eh, gelilah telinga Mama dengar ni. Sekarang Mama nak tahu Daniel balik ke tak? Ha? Atau perempuan tu yang tak nak duduk sekali dengan Mama? Ma, bagilah masa kat kita orang duduk kat sini dulu. Kita orang pun baru nak sesuaikan diri jadi suami isteri. Rumah kita bukan jauh sangat pun, dekat je. Bila-bila pun dia ni boleh lawat Mama. Ma? Ma? Daniel? Mama Daniel ajak tinggal dengan dia, ya? Pergilah. Mama Daniel tu rindukan Daniel. Ajak Husna dengan Ryan sekali, ya? Betul ke Daniel nak pindah terus kat rumah buruk tu? Hmm? Ni perempuan tu yang suruh, kan? Ha? Sebab dia tak duduk sini, kan? Tak, Ma. Mama, Mama boleh tak jangan fikir negatif sangat dengan Husna? Daniel ni nak belajar berdikari. Nak handle rumah tangga Daniel. Lagipun Tok Ayah tu duduk seorang-seorang, kan? Wow! Boleh percaya ke ni? Ha? Daniel, anak engkau Mariam nak hidup dalam rumah yang daif macam tu. I don't think so you can survive that. Ikut Mama lah, Mama nak fikir macam mana. Tapi pada Daniel, Daniel rasa sangat-sangat bahagia dengan anak, dengan isteri Daniel yang sepatutnya 6 tahun lepas Daniel dah buat. Daniel tak minta apa-apa daripada Mama. Cukup Mama doakan Daniel. Daniel pergi dulu. Encik akan pastikan Daniel pindah balik dengan Encik. Malah, kita orang akan pindah terus ke KL. Kau duduk di sini dengan kau. Engkau. Sebenarnya saya dah jumpa Daniel. Saya dah tanya. Tapi dia sendiri nak duduk sini.
Kalau ia pun itu keputusan dia, kau tak boleh nasihatkan dia ke duduk dengan aku. Aku ni mak dia, bertahun-tahun dia duduk di luar negara tu. Bila dia balik sini, patutnya duduk dengan mak dia. Bukan dengan kau. Orang tua tak ada maruah. Berpura-pura. Berpura-pura, berlaku-berlaku. Eh, orang tua. Kau ni anak beranak memang dari dulu menyusahkan aku saja. Sekarang aku nak tahu bila boleh Daniel duduk dengan aku. Dah tunggukan mati baru dia balik. Mama, kenapa ni? Apa Mama? Pura-pura tak tahu. Kamu sama. Korang berdua bersubahat, kan? Eh, dengar sini. Daniel tu anak aku yang sah. Okey? Eh, orang tua, dengar sini. Selagi aku hidup, aku akan pastikan cucu kau ni akan hidup merana walau apa cara sekalipun. Taklah Tok Ayah. Tok Ayah tak payah ambil hati. Ya. Mama kami memang macam tu. Jomlah kita naik. Tok Ayah, Tok Ayah nak minum apa tak? Kau ni, ha? Kau dah jadi isteri Daniel kan? Dah jadi anak menantu aku kan? Ha? Kenapa tak boleh ikut Daniel balik ke KL je duduk dengan aku? Ha? Atuk kau pun dah tak ada. Tunggu apa lagi? Kau sengaja kan nak pisahkan aku dengan anak aku? Mama,
Saya tak pernah ada niat pun macam tu. Ah, sudah. Eh, kau ingat eh? Kau tu ada anak. Aku sumpah kau, bila kau tua nanti anak kau akan buat macam mana kau pisahkan aku dengan anakku. Perempuan tak ada hati perut. Apa? Kau pandang apa? Kau nak marah aku? Cubalah marah. Tunjuk tarik kau sikit. Mama. Apa ni? Mama buat apa sini? Daniel. Daniel ingat ya. Mama ni sakit. Daniel tu anak lelaki. Tanggungjawab utama Daniel ialah jaga mama bukan perempuan ni. Mama. Warangku, dengar sini. Selagi aku hidup, aku akan pastikan cucu kau ni akan hidup merana walau apa cara sekalipun. Kenapa Mama cakap macam tu? Tak betul ke apa Mama cakap? Memang perempuan ni dah guna-gunakan Daniel. Dia pakai bomoh untuk tundukkan Daniel. Pasal itulah Daniel tak sedar. Dah berapa kali dah Daniel goreskan hati Mama. Daniel nak jadi anak dahaka? Ma, Mama repek apa ni? Baik. Kalau Daniel tak percaya cakap Mama, Daniel masih nak berpihak pada perempuan ni, Daniel jangan jumpa Mama lagi. Hari ini juga Mama nak balik KL. Nanti. Saya rasa kali ini lebih baik kita dengar cakap Mama. Kita pindah KL. Kenapa Aunty nak pindah KL balik? Habis tu nak duduk sana lama-lama buat apa? Lia pun tahu kan? Sebab Aunty duduk sana dengan harapan Daniel akan berkahwin dengan Zalia. Tapi hujung-hujung, Daniel kahwin dengan Husna pula. Lagipun, si Husna tu dah setuju pindah ke KL. Lagi bagus. Husna setuju? Itulah mula-mula Aunty pun pelik juga. Kenapa dia tiba-tiba setuju? Tapi bila fikir-fikir, yalah. Tu ayah dia tu dah mati. Takkan nak duduk kat rumah buruk tu. Bila lagi nak duduk kat rumah banglo kan? Mungkin dia memang rasa nak jaga Aunty kat sini. Tak payah nak bersangka baiklah dengan perempuan macam tu. Perempuan tu kalau tak menyusahkan orang, memang tak sah. Aunty pun tak tahu kenapa takdir Aunty ni berselirat dengan perempuan macam tu. Aunty? Aunty kenapa ni Aunty? Ya Allah, Aunty! Aunty kenapa ni? Ya Allah, Aunty! Aunty! Awak. Awak makan dululah. Saya pergi tanah sekejap. Husna. Kau kenapa tiba-tiba setuju nak pindah KL? Kan ke kalau boleh, kau tak nak pindah, tak nak keluar rumah arwah tu ayang kau tu. Sebab dah tiba masa. Dah tiba masanya? Ada benda yang aku tak pernah bagi tahu siapa-siapa pun pasal kematian tu ayah aku. Maksud kau? Sebenarnya, mak engkau pergi rumah tu ayah, sumpah seranah tu ayah aku. Sampai tok ayah aku kena serangan jantung. Allah. Jadi, dah tiba masanya untuk aku pindah KL dan balas dendam atas kematian tok ayah aku.